Oh, bahasa bahasa Sundana hokcai gitu nya. Apa kalau ada dari dapur ini digimanain? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat Dencek Channel di channel Dencek Channel, dan kali ini Dencek Channel berkolaborasi lagi bersama Kang Berkah Dua Putra meliput suasana hajatan di Kampung Cibugel Patro sobat. Dan hajatan kali ini adalah di Bos Kusen Aluminium. Untuk peliputannya dilanjut sama Kang Berkah Dua Putra. Silakan Kang. Wah, mantap sahabat. Kali ini Berkah Dua Putra ya mau meliput suasana masak-masak ya di Kampung Cibugel sahabat. Cibugel asli ini mah. Soalnya kan Cibugel itu ada dua, ada yang di Juru Tilu, cuman kalau yang aslinya Kampung Cibugel mah di sini sahabat. Nah, saya mau meliput suasana hajatan pernikahan ya yang ada tuh. Warganya juga ada di di bawah pohon jeruk sahabat. Nanti saya mau ke dalam. Nah, ke sini dulu nih sahabat nih. Di suasananya ya. Nah, ini acaranya biasanya besok ya, acara pernikahannya besok. Dikarenakannya saya agak kesorean sahabat, soalnya tadi itu udah ngonten di daerah yang lain, tapi alhamdulillah dari info katanya masih ada yang masak-masak nih sahabat itu. Nah ini sahabat, assalamualaikum mang. Waalaikumsalam. Kumaha ada ramang itu? Alhamdulillah. Nggak ada ramal, masih kan nggak ada ramal mang ya mang. Sate. Alhamdulillah mangnya, masya Allah tuh sahabat. Ya ti anjing kan emang? Di kamari. Oh di kamari ya teh. Alhamdulillahnya. Tas berapa dinten teh? 7 dinten 7 wengi. 7 dinten 7 wengi kawas iya teh acara. Iya nggak ada mal satena sabara tusuk mang ya. 10.000 lah. Oh 10.000-nya. Alhamdulillah. Nah sini sahabat dah sampai sore sahabat ini bikin satenya sampai 10.000 tusuk sate sahabat, alhamdulillahnya. Makanya ini udah hampir setengah 6. Mau jam setengah 6 mangnya. Nah, ini sahabat nih. Ini mah sisanya sahabat. Jadi nambahin kata si mang mangnya mah. Buat yang kerja ini mah. Oh, ini mah buat yang kerja gitu nya. Bukan buat tamu. Buat tamu kalau udah tamu mah udah beres gitu nya. 10.000 dah ini mah 10.000. Buat yang kerja. Alhamdulillahnya. Daging naon ieu mang? Sapi. Oh, daging sapi. Sabara kintal mang? Sabara kintal ieu ngada dagingna disadiakeun ku Bapak Hajat teh? Sadayana. Nya, sadayana. 3 kintal satengah. 3 kintal satengah. Allahu Akbar, seueur geuningnya. Pantesan janten 10.000. Besarnya. Moal jadi 10.000 teh sakitu mah. Nya, laras-laras mang nya. Sok mang sing semangat mang nya. Semangat mun dibere rokok mah. Pan aya tinu hajat. Iya, pan karunya nu bakal teman bulan modal. Bandar ke YouTuber gitu rokok mah. Nah, ini sahabatnya alhamdulillah. Mal balik jadi ke itu udah penerangan lampunya sahabat, sore udah sore soalnya ya. Nah ini sahabat tuh ibu-ibu lagi pada sibuk. Yang ada mal naon ibu, yang ada mal naon? Hah? Oh capcai, capcai. Ari bahasa Sundana capcai naon bu? Dari tama orang Cina capcai mah. Hokcai. Oh gitu orang. Oh bahasa Sundana hokcai gitu ya. Bahasa Sundana mah wortel ditumis pakai wortel. Oh gitu. Nya molohok kemarin. Kawas nanti kawas budak loleh wah hokcai. Enggak ada berapa sabara kilo. Oh, 5 kiloan 4 rupa. Sabara kilo, Bu? Janten 20 kilo. 20 kilo. 5 kiloan. Oh, ge nya tuh. Satena ngadamel 10.000, Bu. Yang punyanya Bos Aluminium. Oh, ini mah bosnya aluminium yang punyanya, alhamdulillahnya tuh Bos Aluminium tadi mah di Bos Nah, namina teh bos naon tadi teh di Jaya Mekar teh di Gunung Sangiang teh. Bos gorengan. Bos gorengan, leres-leres Bu, bos gorengannya. Berarti di Cibugel teh seueur bos rupi-rupinya. Bos tahu. Aya bos tahu, aya gorengan, dinya punya. Bos kacang.
Tuh sahabat, alhamdulillahnya ini udah 6:30 sahabat masih kerja bikin masak-masak. Oh ini mah Bos Opak, tahu saya mah ini mah kemarin pernah diliput sama saya tahun kemarin. Oh iya. Nggak geber-geber nyampe ngahideng etanan teh pananganana. Ayeuna mah bersih tah, bersih. Emut teh di bersih di sirancang ada melas sampe. Oh nya emut atuh. Nya emut haritanya. Matakna teh eta teh ceu seueur nanti anu anu eta pesen ongok ka abi. Oh, oh nami cenah itu ke pabrik Pak Haji pesen ongok mah. Nyampe nya abi mah ngaetakeun alamat we. Di Malangbong, di Jawa abi. Jeuning kamari mah henteu. Abi nanti retensina awan di kitu teh. Itu ente dikit. Tuh, ini masih sahabat tuh 20 kilo disediain apa? Hokcainya sahabat itu nya daya mah lain caca ya mah hokcai jeung ada orang Sunda hokcainya. Nah. Ini mah hokcai. Nah, ya hokcainya. Tah si Bu ieu mah nuju naon ya? Ini buat persiapan bumbu buat besok. Bumbu apa? Bumbu apa ini? Bumbu ini buat menu prasmanan besok. Bikin apa? Bikin mulai apanya? Dari jam 1 standby masaknya. Oh, ya. Jam 1 apa, Bu? Jam 1 dini hari. Allahu Akbar. Ya, ini jam, bumbunya jam persiapan. Hmm. Oh. Tuh, sahabat dari ya. Sekarang persediaan. Ini buat karedok. Karedok. Ya. Hmm. Karedok naon tah? Karedok itu macam-macam ada terong, ada engkol, toge, ketimun, ya itu semacam. Jadi campuran juga. Jadi ini mah baru persediaan buat ya, karedok mah. Jadi buat nanti besok jam di... jam 1 mulainya malam gitu nya. Jam 1 dini hari. Allah ya. Akbar, mudah-mudahan sehat punya. Amin, amin. Anu daramel di dieuna oge ya. Lancar oge anu gaduh ini maksudna. Ini dikarenakan ulenya. Heeh, ngadamel naon ieu? Lembek ini. Oh, lembek kunaon lembek? Jadi dicitak lagi. Heeh, kunaon lembekna? Seperti kayak cimplung jadinya. Cimplung lagi. Cimplung teh naon cimplung teh? Peuyeum, tape. Oh, peuyeum nya. Tape digoreng. Ini jadi bentuknya seperti ini. Ini ulen. Kangon naon ieu ulen kangon naon sekarang huh? Itu buat apa syukuran oh syukuran nanti dulu gitu nya pada Isa yang nikahna teh siapa teh Egi Pratiwi Eti Pratiwi Egi iya. Pratiwi ka orang mana teh ieu orang Patro oh masih ieu iya, masih tetangga gitu teh nya bukan beda RT cuman sedusun. Oh, sedusun. Ya. Jadi beda kampung ya. Tapi sedusun gitu ya. Tehnya. Ya. Alhamdulillahnya tuh. Lagi menggoreng ulen. Ieu mah bieting kumaha teu fokus ieu teh ngadamelna ku. Ya, begitu kasihan. Kasihan dibuang. Iya mah juga teh bagian anu masak anu bieu kieu. Atuh biasanya ngomel awi. Biasana kan meras kan dulu. Aduh heuras. Nah, ini sahabatnya masih apa? Masih semangat yang iya. Kerjanya walaupun yang dalam rangka memasak udah 3 hari dari oh, hari Senin. Dari hari Senin tehnya? Ya. Selasa, Rabu. Berjuang orang besok dapurnya. Besok hari-hanya semoga lancar. Amin, amin, amin. Pada teh. Sehat semuanya. Sehat semua, lancar sampai selesai lah gitu tehnya. Pada ridho dan ikhlas mengerjakannya. Walaupun gak dibayar. Walaupun ya ada bayaran diterima gak ada ya gak apa-apa. Gak dibayar gak apa-apa. Iya kita gak kan juga bukan harus. Buburu. Bukan kuli. Tapi masih apa ya. Mas gotong royong gitu ya. Keluarga tetangga gitu ya. Benar-benar. Ini pepes ikan yang belum matang. Oh ini mah udah pepes ya. Ikan. Ya ini pepes ikan. Berapa kilo teh? Berapa kilo? Berapa kilo kan? 50. Allah batu. Wah mantap. Sahabat, pisannya. Ya. Alhamdulillahnya tuh sahabat. Jadi 6:30 juga masih sibuk mengerjakan masakan untuk hajat besok ya. Ya acara hari hanya besok. Hari halnya besok sahabat. Tuh si bapak masih sibuk kan? Iya. Belum diliput. Tukang joget gitu sibuk. Nah ya, bapak tukang jogetnya. Ya. Besok jogetnya. Ibu goa belum diliput. Mana ibu goa? Mana ibu goa? Tak ibu goa? Tak di Sunda mah sahabat ayah ibu goa. Bagian naon ieu? Oh iya mah jadi bagian naon teh? Marapkeun-marapkeun ya, tuangan gitu nya. Bagian apa? Kalau ada dari dapur ini digimanain? Oh, digimanain. Jadi suruh ke orang dapur gitu ya, punya. Gitu. Jadi ibu mah bagian ngatur-ngatur itu apa? Menu-menu gitu menu, punya. Menu. Siap. Konsumsi. Konsumsi.
Makasih ya. Ya, siap. Tuh, si Tetena ke masak ulen, biye, ulen buye. Ulen buye tuh, sahabat. Enaknya tuh, sahabat, di suasana sore hari, sahabatnya masih sibuk, sahabat, jam segini. Dikarenakan saya tadi itu udah ngonten dulu, sahabat, ngonten pernikahan juga sama. Cuman ada dari info ya, masih ada yang masak-masak katanya di kampung Cibugel. Tadi mah dari kampung Gunung Sangyang. Ini kampung Cibugel dusun Patrol. Oh iya, ini dusun Patrolnya. Ya, nah, masuknya kampung Cibugel dusun Patrol gitu nya. Punten teh. Tumis kentang. Sama goreng kentang. Teh hari ieu Kang Ngona mah teh ieu. Bumbu kentangnya. Cabe. Oh iya, nanti kentang naon ieu teh? Kentang balado. Oh, kentang balado. Oh, sahabatnya sore, masih udah sore ini udah setengah 6 sahabat nih ya, masih sibuk tuh. Buat besok. Kalau dari tadi pagi rame katanya, iya, kayaknya iya. Tanya. Yang nusuk sate juga masih ada punya, alhamdulillahnya. Seger pisan. Rame pisannya. Tah, iya ya nih sahabatnya ya, yang ini nih. Yang udah mateng ya ulennya, walaupun udah agak biye-biye sahabat, tapi kalau udah di apa digoreng mah enak ini mah nih. Nggak tahu yang bikinnya nggak fokus katanya sahabat. Tuh sahabat ya, kalau di kampung mah tiupan, dipakul gitunya. Di ada itu mana itu mana? Kecimpring. Oh, kecimpring. Oh, ini mah kecimpring ya, sahabat. Nah, ini mah buat ini mah sahabat nih. Oh, kecimpring ini mah opak dari singkong kampung. Dari singkong ini mah sahabat nih. Nah, ini mah sahabat, ini mah kecimpring sahabat kalau bahasa Sundanya mah ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya mah opak singkong sahabat nih. Nih. Kalau istilahnya kecimpring mah batur gining katanya. Urang mah naon Bu ieu teh? Kicimpring teh batur mah gining. Iya, gering. Batur mah gining? Iya, kicimpring. Heeh, kicimpring teh naon singkatanana? Hah? Oh, disanggu singkong. Singkong sampo batur gining. Kicimpring otak sampo. Nyampe ka ieu abina euy, naon teh kapireupeunan ieu teh aduh. Haseup. Tuh. Goreng iya nanti singkong saya nanti ulen sahabat. Saya mah cikana nanti nu tadi nu awon ya punya. Iya mah nu awon, iya mah dia. Iya mah bagian nu damel ya banyak. Sarang kopi je. Nah ini sahabatnya, alhamdulillah sahabat. Nah ini sahabatnya bumbu kentang yang udah matangnya sahabat tuh. Oh, lagi didinginin sahabat. Tah ieu mah teh, teh ari itu naon aya naon itu tuh? Ieu teh. Oh, itu teh naon teh? Kalau kalian mah teh. Naon naon teh? Eta aya sabara gelas eta teh? 1 2 3 aya 8 gelas. Oh, rujakan eta mah. Naon eta teh naon teh? Nami ieuna naon naon eta teh? Oh, itu mah sesugu. Oh, sesugu sahabat. Oh, alhamdulillahnya jadi masih terjaganya adat istiadat kalau acara rujak asem. Hah? Rujak kelapa, cikopi pahit, cikopi pahit, cikopi cumcelak manik itu yang dinamakan cumcelak manik itu nasi dibungkus pakai daun, pakai telur ayam kampung. Oh, gitu. Jadi masih apa dipake, masih ya. Masih dipakai gitu ya, di sini mah. Ya. Alhamdulillahnya. Ya. Itu teh alasannya buat apa buat teh? Buat ketertiban, keselamatan, kebarokahan, keselamatan. Amin, amin, amin. Oh, jadi ya. Intinya bukan kita percaya sama bukan. Kayak gitu, cuman intinya itu mah kan keleluhuran dulu. Karuhun, ke karuhun itunya. Ya. Ya. Jadi ibaratnya intinya mah untuk keselamatan yang punya hajat ya, juga yang buat kerja. Untuk semua. Untuk jangan di bareng ngeseng itu, berarti sana. Tong di bareng ngeseng ya bisi tutung cenah. Oh gitu tehnya masih ya. Kena bertahannya teh. Ya. Alhamdulillah nuhun teteh infonya teh. Iya, iya. Sami-sami. Teh.
Ari ye kan ieu nu daramal teh seueur keneh seueur wayah kita nya tetap nyampe setengah 6 gitu teh nya. Iya. Ieu nu anu ngadamel sate sabaraha tusuk tadi teh nyampe itu masih keneh aya anu tadi teh berapa ribu? Enam ribu. Dua ribu enam ratus. Sekarang bikin lagi. Jadi sekitaran berapa tuh? 3,5 aja. 3,5. 3,000. Dah belum itu mah belum dihitung kayaknya. Taruhlah 3,500 segitunya. Ya. Alhamdulillahnya. Itu yang bikin capcay berapa teh? Itu masih berapa kiloan itu akak? 10 kiloan. Tong bari nangkep atuh teh bisi katangkep eta na. Seberapa kilo teh eta na? Sayurannya 10 kiloan. Heeh. Buat karedok. Karedok sabara kilo teh karedok. Karedok sekitaran sekitaran ada 12 kiloan. Tang buat belado 70 kilo. Heeh. Buat capcay 12 kiloan. Tumisan menunya buat sayur sop tetelannya ada 10 kilo. 10 kilo. Wortelnya 10 kilo. Alhamdulillah banyak oke okay, tehnya. Banyak soalnya. Undangannya berapa teh? Berapa undangan ya sama seserahan itu? Seserahan lah ada 600 orang. 600 seserahan. Orang. Seserahan 600 orangnya biasanya emang sih di Cibugal mah sok banyak iya teh nya anu jajabna hampir sok sakampung nya sok hampir setengah kampung 300 jadi 600. 600 ya sama pekerja mah hitungnya lebih dari pekerja kan tadi 24 orang laki-laki 26 perempuan. Allahu akbar banyak amat teh nya ya. Alhamdulillah cuman saya gotong royongnya masih bagus gitu nya teh nya. Nah itu sahabat mah hatur nuhun teteh waktosna oge info natenya mudah-mudahan sekali deui sing engal-engal beres pada malanana oge sing sarehat nu dadamelna nya lancar oge anu gaduh maksadna barokah gitu nya lancar lah sagarupina taraos itu angna mohon amin. Nah ini sahabatnya info dari si teteh kebetulan saya juga belum kenalan sama si teteh sama teteh siapa teh. Saya Ibu Ani Roheni. Oh, asli orang dia teh? Asli dong. Oh, asli orang Cibugalnya? Iya dong. Alhamdulillahnya. Anaknya Bapak Ucup. Oh, anaknya Bapak Ucupnya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Pak saya ke dalam nih, sahabat lagi apa nih? Assalamualaikum, teteh. Nah, oh, iya mah bagian konsumsi tehnya. Nah, di eta mah tos di piringan. Mun kamu itu tamu ti Jawa. Oh, ti Jawa. Nah, aya orang Jawaan. Rai-rai masih Mas. Oh, mohonnya orang Jawanya si Mas benar-benar tadi anu nikah ke anu kamari nikah ke teh keluarga na anu teh orang Jawa deunya da carogena orang Jawa tuh sahabat ini mah apa makanan untuk apa tamu. Untuk tamu kata sekarang tadi di perjalanan kata tadi mah kan sebagian ini juga untuk syukuran dulu punya ya. Buat syukuran tuh sahabatnya ditata rapihin sama si ibunya tuh. Masih terjaga ya itunya apa adat istiadat di kampung itu iya. Sahabat alhamdulillah untuk ketertiban juga untuk keselamatan yang punya hajat iya. yang kerjanya juga alhamdulillah tuh, sama punya hajatnya tuh. Tuh si ibu yang punya hajat nah kumaha ibu damang bu aduh ngiring ya ngiring ada komentasi ya bu aduh tuh banyak pisan sahabat tuh saya sampai ke dalam tuh sahabat tuh. Ini mah nasi udah pada matang tuh sahabat. Oh. Pak, damang pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah pak. Oh sahabat, nah, si ibu nak sibuk sahabat jam segini masih sibuk. Ya masih ama. Ngisin-ngisinkan. Abi ngisin-ngisinkan badan punya. Iya pak, sahabat nih dulu mah kan saya pernah tetanggaan sama si ibu ini nih di sawah sahabat. Cuman sawahnya dijual ke orang lain. Jadi enggak bertetanggaan sekarang mah. Nah ini sama tuh. Sabar aja, ya, sabar kilo bu ya. Beras? Beras? Huh? Kan kita sakit, langkung pak itu. Sakin talnya, Allahu Akbar. Seger oke nya. Mohon mohon. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat dikarenakannya udah menjelang maghrib tuh, udah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu hatur nuhun waktosnya nya. Mudah-mudahan acaranya lancar punya. Amin. Pat nih, yang punya hajatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas,
Kumaha sehat mas? Alhamdulillah saya bos. Ah si mas ya. Ini mas sahabat dulu mas saya pernah bertetanggaan di sawah mas. Iya siap. Bertetanggaan di sawah. Jadi karena kan sawahnya dijual ke orang lain jadi enggak bertetangga dari masnya. Iya masih masih sobat kan? Hah? Masih kan jadi sobat. Oh masih dong. Iya, dong. Masih sobat ya mas. Setiap ketemu juga selalu halo terus ya. Mas, ya. Nikahnya kapan ini anaknya? Besok hari Kamis, bos. Oh, hari Kamis? Iya, bos. Alhamdulillah, nih. Ini sahabat nih, bos. Ini bos kaca sahabat ini, mah, nih. Jadi, bos kaca ini, mah, nih. Jadi, siapa yang mau renovasi rumah, gitunya. Seperti apa? Seperti apa itu? Kusen. Apalagi, mas? Kusen, aluminium. Aluminium. Bajaringan, itunya. Bajaringan, masuk. Apa? Stainless itu sahabat. Alhamdulillah masnya. Kumplita. Ya, pokoknya kumplita. Kasih mas ada ya, di Kampung Cibugel. Ya. Namanya Madusun Patrolnya Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. Jaya Mandiri. Jaya Mandiri desanya ya. Ya. Oke deh mas, makasih waktunya ya mas ya. Mudah-mudahan acaranya lancar mas. Jangan lupa ya. Ya, jangan lupa apa ya? Raka Jaya Glass. Oh, Raja apa? Raka Jaya Glass. Oke deh. Nah, nama Raka Jaya Glass. Nah, ya. Berkah Jaya Kelas. Nah, itu nama perusahaannya, masnya. Iya, iya, betul, Pak. Ada, Mas. Oh, ini teh anak ke berapa? Anak bungsu. Bungsu. Ada kanyut kundang. Dibawa? Enggak dibawa. Mang Undang. Oh, Mang. Untang-untang di sini ada namanya Mang Undang, sahabat saya nanya, ada kanyut kundangnya biasanya kan kalau anaknya terakhir mah bungsu mah biasanya ada kanyut kundang, Mas. Oh, iya. Ada, Bu. Ada. Mudah-mudahan adanya besok. Apa ya, cuma berjandan ya. Ah, iya. Enggak apa-apa, Mas. Kalau enggak pecah kalau enggak bercanda suka cepet tua, Mas. Iya, siap. Betul, Pak. Iya. Tuh, yang punya hajat mah dilihatin aja yang kerjanya tuh sahabatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh sahabat saya sampai udah azan ya. Soalnya kesorean ke sini. Ini atas maghrib, atas adzan maghrib maksudnya. Eta bagian naon Bu eta? Tuang naon eta? Ulen. Ulen nu gagal tadinya. Tapi pasti raos Bu dan nu gagal oge. Ya, raos. Garis, ya. Kamu nengalir raya siapa? Menisak gitu sih, Mbak. Nah, ini nanti. Semuanya tuh. Oh, nah itu. Alhamdulillah saya sampai maghrib, sahabat tuh. Di suasananya ya. Suasananya tuh. Di suasana hajatan pernikahan di kampung Cibugel ya, Dusun Patrol, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Sahabat nih, Allahu Akbar. Peliputan sampai malam sahabat tuh. Tuh, alhamdulillah sahabat ya, saya sampai maghrib sahabat ya. Peliputan di kampung Cibugel sahabat, Dusun Patrol ya. Tuh, yang kerjanya juga masih banyak sahabat tuh ya, masih nusuk-nusuk sate sahabat tuh. Kalau yang cewek mah udah pada pulang dulu sahabat, dikarenakannya mau sholat maghrib dulu. Nah ya mah kamari ketemu jeung si aya tadi keur ngalasampeu anya. Well deui aya nu bagian nusukan sate heula. Pak ya ta komandan abdi. Iya komandannya. Mang Yus. Mang Yus eta nya. Mang Yus, Bapak Yus nya. Bapak Yus. Belum beres sahabat tuh dari tadi pagi sampai azan maghrib, ini udah ada maghrib sahabatnya. Mang atur nuhun mangnya, ya waktosna mudah-mudahan acarana lancar. Oke, sing sarehat nyampe ka enjingnya daramelna. Ya, atur nuhun mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well lagi cenah.